tidak sepakat orang ini, grup ini. Maka dengan kami tidak sepakat. Kenapa? Kami tidak sepakat. Ketidaksepakatan yang kami lakukan ini karena berdasarkan dalil. Iya. Kenapa? Punten, dilihatnya. Ulangi perkataannya. Kami tidak sepakat. Kenapa? Karena mau tidak mau, lihat, kesepakatan ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi berarti udah gak bermusuhan lagi. Maka kelompok ini mengeluarkan diri. Maka yang keluar itu disebutnya adalah Khawarij. Yang telah mengacaukan suasana ketentraman mukminin mukminat, ada lagi penerusnya yang sangat terkenal saat itu, termasuk ini adalah punten pimpinannya. Namanya adalah, ada yang mengenal, Abdurrahman Ibn Muljim. Orang yang na'udzubillah. Nanti kita lihat. Abdurrahman Ibn Muljim. Ini orang yang bikin masalah juga nantinya. Ya. Kenapa? Dia ini sama. Ingin sekali syariat ataupun yang namanya Islam ini tumbang. Pencinta Rasulullah sudah tidak ada lagi. Maka apa yang dilakukan oleh siapa? Ibn Muljim ini. Dilakukan oleh Ibn Muljim dengan konco-konconya, dengan teman-temannya. Dibikin di sini untuk mudhaharah. Di sini mudhaharah. Di sini kekacauan. Di sini kekacauan. Biar punten Ali bin Abi Thalib tidak fokus mencari pembunuhnya siapa? Utsman. Ini masalah selesai. Tapi sambil mencari, ini masalah selesai. Ini belum selesai, ada yang di sini. Ini selesai. Pokoknya kalau dibilang semacam apa? Demo. Kayak begitulah kira-kira zaman sekarang. Iya. Apa yang dilakukan oleh kelompok daripada Sabaiyun ataupun yang sekarang ini dipegangnya oleh Abdullah bin Muljim atau Ibnu Muljim, iya, punten. Dia datang ke Muawiyah. Muawiyah itu adalah keluarganya, ayo keluarganya siapa? Utsman bin Affan. Disarankan kalau ingin selesai minta bantuan kepada siapa? Muawiyah, karena Muawiyah itu gubernur di mana? Di Syam atau Kufah saat itu ya, untuk dikirim pasukan. Enggak mau katanya kan? Punten, maka saat itu apa yang terjadi? Simpan baik-baik. Muawiyah dikasih tahu. Tahu enggak? Ali itu udah jadi Amirul Mukminin dalam waktu dekat. Ali itu udah jadi Amirul Mukminin, apa yang dia lakukan boro-boro cari pembunuh Utsman, malah sibuk dengan urusan dirinya. Mana ingin menyelesaikan setelah membunuh siapa? Setelah terbunuhnya Utsman, dia enggak sibuk mencari si pembunuh Utsman atau pembunuh itu siapa? Malah apa? Sibuk beresin itu, beresin ini, beresin itu, difitnahnya demikian. Apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Muawiyah. Iya, gampang. Coba tahqiq, benar apa enggak? Benar apa enggak? Cek, kirim utusan. Dikirim utusan ke mana? Dikirim utusan ke Madinah. Dalam perjalanan, bunuh utusan itu. Bisa dipahami Bunda Hena? Bunuh utusan itu. Sampai ke sana berita. Apa beritanya? Utusanmu dibunuh. Siapa yang bunuh? Grupnya Ali. Tambah marah gak? Waduh, utusan dibunuh. Islam itu tidak pernah menerima pengkhianatan kalau utusan terbunuh. Utusan dibunuh, la haula wala quwata illa billah. Maka tanpa ragu, iya, dikirim dari sana. Dengan mengatakan, kalau gitu memang ini harus bukan dikasih utusan, tapi harus dikasih apa? Pasukan. Kirim pasukan. Datang ke Ali bin Abi Thalib. Loh, ada apa pasukan? Mau menyerang ke sini? Ali bin Abi Thalib, coba kirim utusan. Benar apa enggak? Begitu utusan belum sampai, dibunuh pula. Oleh siapa itu? Oleh mereka. Maka apa yang terjadi? Wah benar ini mengajak perang. Terjadilah. Apa coba? Perang yang sangat dahsyat. Antara mukmin dan mukmin. Itu yang sering terkenal dengan perang apa coba? Siffin. Iya, Masya Allah. Terjadilah perang Siffin, terjadi. Dan luar biasa, tadinya ini gimana ya? Dan punten-punten, ini fitnah terbesar. Iya, ini orang sudah mengadombakan kayak gini. Ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Mana yang benar? Mana yang salah? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata ini dengan mengucapkan semuanya dengan matakan. Dan kalimatnya, itulah diadu lombakan bunda. Itulah dikoyak-koyak persatuan umat muslimin, muslimat. Apakah mudah untuk diprovokasi? Bukan. Tapi apa? Membela yang haknya. Karena, punten,
Muawiyah dengan bertahan mengatakan, cari pembunuh Ali, gitu, pembunuh Utsman, gitu kan? Cari pembunuh Utsman. Dia tidak mau bunuh Utsman, tidak mau mencari pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan tidak, iya, dengan mengatakan saya sedang mencari tapi belum selesai, begitu ya kira-kira. Jauh perlu bukti apa yang harus dicarinya. Maka padahal ini yang jadi permasalahan, tapi karena digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan persatuan, begitulah jadinya. Lihat, mulailah terdesak kalau secara perang-perangan, grupnya Muawiyah terdesak oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Di sini, di grupnya Muawiyah ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sangat terkenal sahabat Rasulullah SAW ini. Siapa? Amr bin As. Benar. Amr bin As, sahabat Rasul Amr bin As dengan matan, wah, ini gak mungkin ini. Gak mungkin apa? Ini gak mungkin apa? Ini kita gak mungkin menang. Dan kita pun sebenarnya bukan mencari kemenangan, tapi apa? Ini kayaknya cerdas dan cerdik. Dia mengatakan ini nggak mungkin ada kejadian seperti ini. Maka mengatakan, ayo kita berhukum ke Allah, ke Al-Quran. Maka saat itu masing-masing orang diangkat tangannya, sebagian riwayat dengan tombaknya diikat, tapi sebagian riwayat diangkat tangannya dengan membawa Quran. Semuanya. At-tahkim ala syariatillah. Kita berhukum kepada Quran. Kita berhukum kepada Quran. Bukankah Quran ini ketika diucapkan roti itu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani hukma. Iya kan? Dengan mengatakan kita tahkim, kita berikan ke Quran semuanya. Ayo kita hukumkan ke Quran. Ke Quran, ke Quran. Semua pegang Quran begini. Maka begitu menyerang dari pasukan Ali bin Abi Thalib, Quran diangkat, stop. Ini Quran. Nggak mungkin. Dia ingin tahkim. Ali bin Abi Thalib senyum dengan mengatakan kalimatnya. Ini yang kita inginkan. Angkat Qurannya. Yang bawa Quran, angkat Musab. Angkat Quran. Lalu mengatakan kalimatnya dengan mengatakan kalimatnya. Kita kembalikan ke Quran. Tahkimat, tahkimat, tahkim. Maknanya adalah dengan mengatakan apa? Kita ini akan kembali ke mana? Quran. Kita Quran, Quran. Masya Allah. Ini terjadi di dalam perang Siffin ini. At-tahkim. Maka dikatakan kalimatnya, nahkumu ala kitabillah. Yuk kita selesaikan dengan kitabullah. Sepakat? Sepakat. Subhanallah. Dan sudah selesai, tuntas, ternyata pas dalam kesepakatan ini, orang-orang yang tadi ini tidak sepakat dengan apa yang disepakati oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Tidak sepakat orang ini. Grup ini. Maka dengan mengatakan, kami tidak sepakat. Kenapa? Kami tidak sepakat. Ketidaksepakatan yang kami lakukan ini karena berdasarkan dalil. Iya. Kenapa? Punten, dilihatnya. Ulangi perkataannya. Kami tidak sepakat. Kenapa? Karena mau tidak mau, lihat, kesepakatan ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi berarti udah gak bermusuhan lagi. Maka kelompok ini mengeluarkan diri. Baik yang tadinya dari grup Ali bin Abi Thalib ataupun dari grupnya siapa? Muawiyah. Ternyata di sini ada. Keluar. Maka yang keluar itu disebutnya adalah Khawarij. Bisa dipahami itu ya? Keluar daripada kesepakatan tahkim terhadap Quran. Keluar. Kita keluar. Maka Khawarij lah disebutnya. Khawarij. Keluarlah dari sana. Nah, disitulah mulainya terdengar pimpinannya Abdullah bin Muljim itu, ataupun Abdurrahman bin Muljim itu di situ. Keluarlah. Na'udzubillah. Keluarlah bunda. Ayahanda bunda. Itulah yang mula-mulanya punten. Yang kalimatnya sering dikatakan Khawarij. Ketika selesai perang Siffin.